Hai semua. Ha, kali ini bersama saya lagi Sarir Hasan dan geng Budi Baris. Hari ini saya nak bawa anda semua ke satu kafe yang agak lain daripada yang lain kerana ada menggabungkan pusat terapi dan juga kafe di Bangsa Jalan Makruf Bangsa. Saya sekarang berada di hadapan Aura Cafe. Ha, menarik kan kalau you all tengok semua ada bermacam-macam color. Ini adalah pusat terapi warna Aura Soma. Okey, untuk makluman di sini anda boleh mendapatkan terapi warna yang berasaskan warna, macam-macam warna. Anda boleh dapat mengenali diri anda katanya dengan lebih mendalam berasaskan warna. Unik, menarik. Tapi yang lebih bestnya, sementara kita, kalau kita bawa siapa-siapa kan, kita boleh tunggu di kafe kerana ada menghidangkan bermacam-macam jenis hidangan. Jadi untuk lebih tahu apa yang lebih lanjut, jom kita masuk. Jom ikut saya. Ha, kita sekarang berada di dalam Aura Cafe. Jadi inilah yang anda dapat lihat. Ha, sekarang saya nak serahkan tugas selanjutnya pada Budi yang kabarnya beliau akan menemubual pemilik Aura Cafe ini, Miss Priscilla. Kita dengarkan apa ulasan lanjut beliau. Jom. Okey, saya Hassan dah buat opening tentang Aura Cafe ini. Ha, sekarang ini Budi nak menemukan anda dengan seorang lagi. Orang kata memang tak sah jika anda tak mengenali pemilik restoran Aura Cafe ini, iaitu Miss Priscilla. Jom kita tanya beliau dengan lebih detail lagi tentang apakah konsep dan juga apakah yang akan anda dapat di Aura Cafe ini. Jom kita berjumpa dengan Miss Priscilla. Hai, kecil molek orangnya Miss Priscilla. So, apa khabar hari ini? Fine. So, hari ini kita berpeluang untuk makan-makan sambil orang kata buat terapi kat sini. Banyak sekali terapi. Berapa jumlah terapi yang kita ada ni? Banyak. Banyak sangat. So, kalau nak tahu kenalah datang. So, sekarang ini Budi berpeluang untuk mencuba salah satu terapi yang ada dekat Aura Cafe ni. So, kita nak tahu lebih lanjut tentang Aura Cafe ni. Kenapa memilih nama Aura Cafe sebagai satu brand? Aura is regarding our aura, so it's a color. So cafe because we combine all the color, okay, our aura, okay, with the cafe setting. So that's why we call it Aura Cafe. So sambil-sambil kita makan, kita hang out bersama kawan-kawan, kita boleh buat terapi. So banyak sekali terapi kat sini katanya. Salah satu terapi yang Budi suka tadi, sleeping therapy ni, kepada anda yang mempunyai masalah susah nak tidur ataupun insomnia, mungkin boleh datang ke sini kan. So kita nak tahu lebih lanjut tentang terapi. Nanti kita akan berjumpa dengan terapi. So mungkin beliau akan, orang kata akan bercerita dengan lebih detail tentang Aura Cafe ni. So kita nak tahu kenapa memilih konsep putih sebagai basic color untuk Aura Cafe. Okay, basic for white color is because we can more outstanding about the Aura Soma product. Mm-hmm. So the this color, so that you know you can see more clearly. Mm-hmm. Okay, when you choose the color, because mm-hmm. when you do the color therapy, right, you need to bring out the color in order mm-hmm. for you to choose. So that's why mm-hmm. we use a base as a white color, and then also white you can, white is more on clear, mm-hmm. so you can see a lot of things very clearly. Yes, kenapa memilih warna putih? Itulah dia jawapannya. Dan kalau anda perasan, sebagai trademark dekat luar sana, boleh ada nampak jalur-jalur warna-warni dekat luar sana. Itu dia brand sebagai ataupun lambang ataupun logo untuk Aura brand, Aura Cafe, sorry. So kalau kita nampak di belakang kita ni, banyak sekali warna-warna yang ada dalam botol. Berceritakan sedikit tentang warna-warna yang kita ada dekat sini. Dekat sini kita we have 114 colors, okay, combined together, mm-hmm. and then this you see all the different color. Maksudnya dalam satu botol ada dua warna. Yes. Okay. Yeah. So macam ni, kalau macam ni macam mana? This one also got color. Got color. Yes, it's a clear color. Ah, clear color. Ah. Okay. Apa perlunya color-color ni diletakkan di Aura Cafe? Sorry. Why you put all the colors here? Oh, because this is the color here, okay, you are the color that you choose. Yeah. So from the color, mm-hmm. you can tell you about your story. So Budi akan memilih 4 jenis color yang ada dekat sini. So Budi akan pilih yang mana satu. Dan terapi nanti akan membuat satu rumusan tentang karakter
tentang karakter kita, inner ataupun perasaan maybe. Apa yang ada dalam diri kita yang mungkin kita tidak tahu. Kita tahu tapi mungkin kita tidak tahu secara lebih mendalam. So nantikan episod terapi di mana Budi akan buat terapi apa untuk Budi nanti? The color therapy? Color therapy. So Budi akan pilih empat, tak tahu nak pilih yang mana. So adakah cara how to choose the color? Okay, we can stand back a little bit. Okay. Okay. Open the color. We need to open the light. All right. Turn on the light. Okay. And you just take a deep breath. Deep breath. I take a deep breath now. Yes. And close your eyes. Okay. Close the eyes. Okay. Yeah. Nampak balloon ya. Sorry. Balloon dia apa? All right. Okay. Dek, ambil daripada belakang dek. Okay, back. Okay. Back. Okay. From close here. Eyes, okay. Close. Okay. I close my eyes. And then, take a deep breath. Relax. Just one second, or? Never mind. Never mind. Okay, just let yourself relax. And then okay, relax. The first bottle. Open your eyes okay. And see what color did you like. Green? Green. First row? I think first row. Green. So, kat sini, kita akan pilih warna yang menarik ketika mana kita buka mata kita tadi. So, yes, yes. Okay. So Priscilla dah ambil warna. So the second one, same. I take a deep breath and close my eyes and then choose. Maaf, mana satu aku nak? Tiga kan? Okay. Just all right. Relax. Just relax, huh? I think I choose that one, blue. This one? Yes, yes. Okay. The second one is blue because I'm from BN, you know, Hidup Najib. Mati lah nak. Okay. The third one, this one. Aku pakai pilih je warna aku nak menain. Pakai belasah je. Okay. The first one, the last one? Yes. Alright. I think I just yellow one. This one. Okay. Okay. Sekarang ni ada semua. Biru ada, hijau ada, purple ada, kuning ada. So kita tengok nanti empat pilihan warna body dan terapi akan menceritakan apakah perasaan ataupun perangai, karakter, your talent. Oh, talent, okay. Yes. Personality. Yes. Personality, talent, ha. Mungkin kita tak tahu apa bakat yang mungkin terpendam dalam diri Budi sekarang ini. Ha, kau? Tiba-tiba dia suruh aku jadi penyanyi. Ha. Okay, this one, yellow. This one is pink. Is it pink? Magenta. Okay, magenta. This one? Royal blue, okay, green, my favorite color. Okay, nanti kan kita boleh record ataupun macam mana terapi nanti akan cerita kepada saya mungkin saya akan record untuk. Yes, of course. But record for my personal, my personal. I don't want to tell anyone else. Can? Because normally that we. Yes, okay. Setiap pelanggan yang datang untuk buat terapi, dia akan bagi satu terapi form. Dan mungkin korang akan terkejut nanti apa hasil ataupun keputusan ataupun kita panggil apa? Apa yang kita the result. Okay, the result nanti. Budi pun tak sabar. Apakah bakat yang terpendam yang ada dalam diri Budi dan juga karakter, perasaan. Ha, perasaan. Budi seorang yang penyayang, caring person macam tu kan? Mesti kameraman cakap aku poyo. Okay. Okay, nak tahu lebih lanjut kita nantikan sikit. Mungkin Budi akan reveal ataupun tak nak reveal sebab benda ni kan terlalu personal. Okay. Okay, itu saja untuk color therapy. So nantikan lepas ni Budi akan berjumpa dengan terapis yang bertugas. Namanya apa? Annie. Okay, Annie. So berapa ramai terapi yang ada dekat Aura Cafe? Ada dua and then we have more coming on part time.
So macam mana memilih terapis tu? Adakah you memilih berdasarkan pengalaman, kelayakan, macam mana? Okay, at least in the very beginning, they have to be a certified oral soma practice. So they have to go through all the courses and then they get the certificate from the UK because this product is from UK. So dikatakan aura soma, kita sentuh sikit aura soma. Mungkin saya dapat info daripada Natalie tadi, ia diasaskan selama 30 tahun di Europe, UK. Di UK. Mungkin boleh ceritakan sedikit aura soma tu. Apakah? Aura soma, the founder is Vicky Wall, and then she's a woman which is blind when she born this product. Okay, with her age about 60 plus. So she got a message, you know, how to make this product. So from the color from this product, right? You can, in the very beginning, it's because people like it. It's attract to the color, so they choose the, they buy this bottle, and then from the, they using, and then probably from, you know, they bring it home. They some miracle happens. Aura soma, nak tahu lebih lanjut, korang Google lah nanti. So kita boleh kita jalan-jalan sekejap. Boleh letak my color kat sini sekejap. Kita boleh. Oh, Aura Cafe ni baru dilancarkan semalam, iaitu pada berapa tarikh semalam? Berapa date semalam? 18. Aura soma. Aura Cafe baru saja dilancarkan di orang kata soft launch di sini pada 18 September yang lepas, dan mungkin kita nak bercerita lanjut tentang apa makanan yang ada dekat sini, yang korang datang dekat sini, apa yang korang boleh makan dekat sini dan nikmati bersama-sama dengan kawan-kawan, keluarga dan juga sahabat handal. Okey, ini bunga-bunga semua, ucapan tahniah untuk Miss Priscilla juga untuk pembukaan Aura Cafe. Dan kita nak cerita sedikit kek-kek yang ada dekat sini. Yeah. Mungkin boleh ceritakan sedikit kek-kek yang berkenaan dengan Aura ataupun pemilihan. Why you choose this cake, this cake semua? Actually, from the color, you also can see a personality. Yeah, so like, you know, if you want to have more love, probably you will choose a pink color or maybe red color. Or if you want to have a space, or you want to, you know, give yourself some decision, you can put your light green color. So that's why with all the color, different color. So dekat sini banyak sekali kek. Berapa jenis kek ni? Banyak pun, dalam 6 jenis kek yang ada dekat sini pada hari ini. Mungkin pada masa akan datang banyak lagi. So kita bercakap tentang kopi. Kopi, minum kopi pula. Minum kopi, macam mana pula dengan pemilihan kopi dekat sini? Kita ada apa? Kita ada okay, black coffee, flat minuman panas dan minuman sejuk. Yes, katanya. Yes, and then fruit juice, okay, and then also flower tea. We have all different type of coffee. So harganya berapa? Like normal. Harganya berpatutan, dan yang penting sekali konsep dekat Aura Cafe ni, di samping kita dapat hangout bersama kawan-kawan di tempat yang begitu selesa, saya rasa. Okay. Anda juga boleh melakukan terapi dekat sini. So terapi itu mungkin itu satu keunikan Aura Cafe yang tidak ada di mana-mana cafe sebelum ini. Dan selepas ini kita tengok Yus akan bercerita lebih lanjut tentang dekorasi Aura Cafe. Jom kita tengok apa kata Yus. Okay, hai. Kali ini kita orang nak cuba dekat Aura Cafe ni. Apa nak tahu konsep kelainan dekat sini? Dan ada juga dekat sini kita tengok, kita masuk je Aura Cafe, dia punya konsep dia white, maknanya putih. Putih tu suci, bersih. Okay, kita masuk je dekat sini, kita jumpa cafe dia untuk kita boleh order. Counter dia, dan tengok ada menu-menu yang dipaparkan di hadapan kita juga kat sini. Dan ada kek kat sini yang dihidangkan dengan pelbagai jenis kek yang sangat sedap katanya. Dan teruskan kat sini, kita tengok warna-warna aura yang boleh kita pilih. Okey, untuk tahu kita punya terapi macam mana. Kat sini adalah tempat untuk kita hangout, kita makan, dan juga ramai yang boleh bercik-cik-cik di petang hari ataupun juga di tengah hari. Okey, dan disajikan dengan menu-menu yang you all nak. Okey, kita naik ke atas. Apa yang ada ke atas? Sekarang naik ke tangga. Okey. Konsep dia lainan dengan kafe-kafe yang lain sebab kat sini lebih kepada kafe and terapi. Kat sini juga tempat hangout dan ada housing yang sesuai. Ibarat macam duduk dalam banglo lah. Memang rumah ni pun rumah banglo. Okay, teruskan lagi apa yang ada kat sini. Okay, kat sini ialah bilik aura. Bilik aura di mana tempat kita tengok kita punya warna apa. Dan ada konsultan juga kat sini. Kita teruskan apa yang ada kat dalam. Okay, dengan tangganya ada kapek. Dan saya rasa sangat relax kat sini sebab apa? Sebab santai. Warna putih tu orang cakap apa?
memang menceriakan suasana saya. Dan benda ni pun juga you see, kat sini ada tempat duduk, ada warna hitam, meja tempat santai, sih boleh santai lagi. Okay, relax, sangat relax. Teruskan apa yang ada dekat sini. Ada cermin, ada ruang tempat duduk. Dan juga kat sini juga ada board tempat kita tengok macam mana nak tahu kita punya discussion. Warna dan tempat ni juga diceritakan sebagai untuk perbincangan. Okay, stay tuned. Ha, sementara kita menunggu Abang Budi kita di atas sana dengan terapis, katanya terapi color, terapi warna. Kita di sini dihidangkan dengan, boleh saya katakan menu ringan lah. Okay, kita ada di sini waffle dengan vanilla ice cream. Kita ada milk crepe cake. Kita ada Oreo dan ini di hadapan saya yang tinggal sikit ni. Sedap, ya Allah. Rasa vanilla, jasmine tea dengan green tea. Konsep dia bukan makanan berat. Memandangkan ini adalah pusat terapi, jadi digabungkan dengan kafe, maka menunya lebih ke arah dessert. Okay, kita untuk minuman pula kita ada jus, coffee dan chocolate base punya beverage. Untuk menunya sedap, saya boleh katakan lain daripada yang lain. Jadi untuk you guys yang nak cari kelainan di KL, datang ke sini dan apa kata cuba Orasoma Therapy. Menarik. Di samping itu boleh cuba menu-menu yang ada di sini kerana semuanya katanya berasaskan warna juga. Jadi apa kata kita cuba yang lain tu dan rasai apa kelainannya, okay? Ha, sekarang ini Budi bersama dengan terapis yang bertugas pada hari ini di Aura Cafe. Nama dia Annie. So, apa khabar Annie? Baik. Baik, ini dia. So, Budi pun berdebar-debar nak tahu apakah yang akan diselongkar oleh Annie tentang inner feel, apa? Your inner self? Yeah, inner self. Ha, sekarang ini berdebar-debar. Katanya sekejap tadi ada yang keluar menangis-nangis. So, adakah Budi keluar dengan air mata juga? Ah, kita tak tahu kan? So, Annie, berapa tahun berkecimpung dalam dunia terapi? Baru setahun je. Baru setahun. Yes. So, apa pendapat you tentang Aura Cafe ni? Saya rasa tempat ni cantik. Lepas tu dia kita tengah buat satu create satu tempat, okay, untuk klien kami. Bagi dia selamat, rasa selamat, for them to actually release their emotion. Yeah. And yang ini juga boleh membantu mereka discover their true self. Tahu. Dan yang pastinya sesiapa anda yang ada kat luar sana tu yang nak datang ke sini nak tahu apakah jenis terapis yang ada, terapi-terapi yang ada dekat Aura Cafe ni, boleh sebutkan berapa jenis aura, berapa jenis terapi yang ada dekat Aura Cafe? Kalau pasal consultation, okay, yang utamanya kita buat Orasoma, which means it's color therapy. Okay. Dari this one. Orasoma yang yes. Budi akan buat sekejap nanti. Budi dah pilih empat botol warna. So apa yang akan diselongkar oleh ini nanti kita nantikan. So antara lainnya? Yang lain kita ada buat sleeping therapy. Untuk klien yang rasa dia ada masalah dalam susah nak tidur. Lepas tu kita ada buat terapi bagi inner child therapy. Inner child therapy massage. Yang tu bukan untuk kanak-kanak. Yang tu untuk the child in us, the emotion in us. Yang tu akan menolong kami untuk release lebih senang sikit. Kita juga ada buat chakra healing. Yes, kita juga ada buat analysis untuk if you want to find out about partnership, business partnership, pasal relationship ataupun if that corporation is going to be successful, dan juga you want to find out about your own inner talent, yes, untuk tahu pasal apakah potensi-potensi anda untuk buat semua potensi. Ni, yes, we have analysis on that. Yang pasti Budi pun tak sabar nak tahu bakat terpendam yang ada dalam Budi. Mungkin ramai yang tak tahu apakah bakat terpendam ni. Nanti kita sama-sama kita Ani akan keluarkan sekejap lagi. Dan saya rasa setakat itu saja kita temu bual kita. Thank you Ani. Ha, berakhir sudah episod vlog kita pada hari ini. Sebelum tu, mari kita tanyakan pada Abang Budi kita apa keseluruhan yang beliau rasakan selepas menjalani terapi warna. Okay, Budi baru saja keluar daripada bilik terapi. Banyak
pengalaman baru yang mungkin kita sendiri tidak tahu apakah bakat terpendam kita, perasaan kita, inner self kita kan. So kepada anda di luar sana yang nak tahu tentang diri anda, mungkin terkapai-kapai apakah siapa anda keliru dengan diri anda, kan? Keliru, confused. Mungkin ada yang confused tentang diri anda. Mungkin boleh datang ke sini sambil-sambil kita lepak ya, Cyril. Ya. Tempat ni pun sangat sesuai untuk hangout. Kita nak baca ya, buku kat sini, sunyi dan sangat privacy. So kepada anda jangan lupa untuk datang ke sini dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Aura Cafe yang sudi menjemput kami Budi Buddies untuk buat food review secara ringkas di Aura Cafe ni. Dan untuk pengetahuan anda semua, Aura Cafe dibuka setiap hari. Dan kafe dibuka pada pukul 11 pagi sehingga pukul 8 malam. Dan juga untuk terapi pula bermula pada pukul 12 tengah hari dan sampailah 8 malam. Dan tapi yang syaratnya kena buat appointment awal. Kalau tak, memang tak adalah kan. Sebab ramai kat sini dan hanya beberapa orang saja terapis yang ada dekat sini. Dan akhir sekali, Syairin. Okey, akhir sekali kepada anda semua, jangan lupa untuk like, komen dan share video ini di YouTube channel budi.com. Daripada melayari budi.com, jangan lupa subscribe www.youtube.com/budi27. Dan kita pun ada Instagram Budi Buddies. Like, follow dan juga nantikan vlog-vlog lain seterusnya di YouTube kami. Sehingga itu, bye-bye. Bye.